Hai semuanya, selamat datang di channel Aisyah Twins. Di video-video sebelumnya, saya pernah membagikan resep membuat sate usus ala angkringan. Dan di video ini saya akan membuat sate ati ampela, bumbu merah, yang pastinya ala angkringan juga. Yuk kita buat. Kita siapkan ati ampela sebanyak 500 gram atau kurang lebih 5 pasang. Kemudian 2 ruas jahe dan 2 lembar daun salam. Kita akan rebus ati ampelanya, kita masukkan semuanya. Dan untuk menghilangkan bau amisnya, saya tambahkan 2 lembar daun salam dan juga jahe. Kita rebus sampai matang atau kurang lebih 15 menit. Jika sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita tunggu dingin dulu. Dan jika sudah dingin, boleh kita potong-potong. Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Di sini saya potong kecil-kecil seperti ini. Jika sudah selesai, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 9 buah cabai merah, 8 buah cabai kecil, 2 ruas jahe, dan 2 lembar daun jeruk. Gula merah, kecap manis, garam, dan juga penyedap rasa. Kita panaskan minyak, kemudian bumbu yang sudah kita haluskan akan kita tumis. Masukkan gula merah, garam dan penyedap rasa, dan juga kecap manis. Kita tumis sampai benar-benar matang, sampai benar-benar tua dan aromanya wangi. Kalau kalian suka pedas, bisa kalian tambah ya cabenya. Sekarang kita masukkan ati ampela yang sudah kita potong-potong. Boleh kita tambahkan air. Aduk-aduk dan masak sampai kurang lebih bumbunya bisa meresap ke dalam ati ampelanya. Saya kira sudah cukup, sekarang kita matikan kompornya. Dan setelah dingin, sekarang kita akan tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Untuk satu tusuk ini, saya isi 5 potong ati ampela dan lakukan semuanya sampai habis. Jika sudah selesai, ini siap untuk kita bakar. Kita bakar semua sambil dibalak-balik agar tidak gosong. Karena bumbunya masih banyak, ini saya oles-olesi lagi biar rasanya lebih enak. Jangan terlalu lama ya. Sekarang kita angkat semuanya. Sebelum dihidangkan, ini saya tambahkan lagi bumbu yang masih ada. Dan saya balik untuk sisi satunya biar bumbunya semakin merata dan pastinya ini semakin berasa bumbu dan pastinya enak. Dan ini dia sate ampela dengan bumbu merah ala angkringan. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga menginspirasi dan selamat mencoba.